Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rezeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Peruntungan weton atau kelahiran seseorang bisa menunjukkan nasibnya selama hidup. Salah satunya adalah nasib dan peruntungan soal rezeki. Memasuki tahun baru, peruntungan rezeki tentu menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas. Inilah 7 weton yang diramalkan bakal kaya raya dan banjir rezeki di 2021. Apakah Anda termasuk salah satunya? Langsung kita simak saja. 1. Minggu Wage. Salah satu weton yang diprediksi akan semakin kaya dan banyak rezeki di tahun 2021 adalah orang-orang yang lahir di hari Minggu Wage. Minggu Wage memiliki Neptu 9. Minggu Wage termasuk weton Wasesa Segara. Weton ini mengarah ke elemen air atau lautan. Artinya, mereka yang lahir pada Minggu Wage alam memiliki keberuntungan yang luas, tidak hanya dalam hal materi tetapi juga dalam hal sosial dan lain sebagainya. 2. Senin Pon. Selain Minggu Wage, orang-orang yang memiliki weton Senin Pon juga diprediksi akan semakin kaya dan banyak rezeki di 2021. Weton ini memiliki Neptu 11. Sama dengan Minggu Wage, Senin Pon juga termasuk weton Wasesa Segara yang mengarah ke elemen air atau lautan. Tahun ini, mereka yang lahir pada Senin Pon bakal meraih keberuntungan yang besar. Alhasil, dengan usaha yang kuat, mereka juga akan menjadi kaya karena kelancaran bisnisnya. Mereka juga berhasil menjalin marketing yang bagus. 3. Senin Wage. Selanjutnya weton yang diprediksi semakin kaya dan banyak rezeki adalah weton Senin Wage. Senin Wage memiliki Neptu 8. Weton Senin Wage tidak hanya banyak rezeki dalam hal uang, tetapi rezekinya luas meliputi berbagai hal. Rezekinya bisa jadi naik jabatan, mendapatkan pasangan hidup, atau bahkan memiliki momongan. 4. Selasa Pahing. Weton Selasa Pahing juga diramalkan bakal semakin kaya pada 2021. Selasa Pahing memiliki perhitungan Neptu berjumlah 12. Sama dengan ketiga weton lainnya, Selasa Pahing juga memiliki sifat Wasesa Segara. Artinya, rezeki dan keberuntungannya seluas lautan. Akan ada berbagai keajaiban yang menyenangkan di tahun 2021 ini, seperti keberuntungan finansial, ketenangan, dan lain sebagainya. 5. Selasa Pon. Orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pon diprediksi menjadi weton yang semakin kaya dan banyak rezeki di tahun 2021. Selasa Pon memiliki Neptu 12. Weton ini memiliki sifat tunggak semi, sehingga Anda akan kedatangan rezeki dan keberuntungan yang tidak diduga. Jadi keberuntungan tersebut sifatnya tidak pernah Anda terka sebelumnya. 6. Selasa Wage. Selasa Wage juga diprediksi menjadi weton yang semakin kaya dan banyak rezeki di 2021. Selasa Wage memiliki Neptu 7. Weton ini termasuk elemen Satria Wibawa. Weton Selasa Wage diprediksi mudah sekali mendapatkan sebuah kemuliaan, kemenangan dan sukses besar. 7. Rabu Legi. Orang-orang yang memiliki weton Rabu Legi diprediksi semakin kaya dan banyak rezeki di 2021. Rabu Legi memiliki Neptu 12. Weton ini termasuk elemen Waseso yang memiliki kecerdasan dan keberuntungan. Dengan keistimewaannya itu, mereka bisa mendapatkan kekayaan yang luas di tahun 2021.